Hai, jumpa lagi kita di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Hari ini mungkin rezeki saya mendapat seekor lelaki monster. Sebab hari itu saya mancing, tak dapat apa-apa . Ini dia guys, tengok ni. Saya tengok ni. Ini dia. Saya sudah berhasil mendapatkan seekor lelaki yang besar . Sudah. Ini dia guys. Tengok ini betapa besar ini. Tadi malam saya tidak dapat ambil video sebab hujan kuat sangat. Ya. Kita timbang, tengok berapa kilo ini. Mari sini. Kita timbang dulu. Berapa kilo? Okey, 5 kilo. 5 kilo lebih ya? 5 kilo setengah. Ha. 5 kilo lah. 5 kilo. Sekarang saya mau potong ini nanti. Potong kepala dia. Ini dia. Betul-betul ini rezeki ya selepas hari gawai. Saya pasang pancing, dapat satu ekor labi-labi. Memang cantik lah. Ini dia guys. Ish. Dapat juga akhirnya saya labi-labi. So, saya akan matikan. Nanti saya akan simbah dengan air panas. Buang dia punya luaran ini . Dia ada kulit luaran dia. Lepas tu nanti saya akan potong-potong. Dan saya akan masak ini di dalam buluh . Ini dia seekor labi-labi monster. Memang rezeki lah. Tengok tu. Rezeki selepas hari gawai. Dah. Ini dah ngam dah kali. Cukup lah. Okey, kita buang dia punya lendir . Okay, ini dia tadi daging labi-labi yang saya sudah proses. Sekarang saya akan masukkan campurannya. Saya punya campuran memang simple . Memang dari dulu lagi. Saya suka, paling suka yang saya akan gunakan ini dia umut kantan . Saya tak payah guna banyak bahan-bahan. Satu sudu Ajinomoto. Tiga sudu garam. . Dan juga ini dia. Ini bukan minuman sembarangan . Ini cap langkau. Air wine Iban Dayak . Kita akan campurkan dua tutup ini. Jangan banyak sangat. Dua tutup cukup. Satu. Dua. Ini yang paling bagus . Untuk melembutkan dia punya daging dan menambahkan lagi dia punya aroma wangian dia . Okey, saya masukkan sedikit air sebab saya suka dia punya sup. Saya masukkan sedikit air. Lepas tu saya akan kacaukan. Kacaukan sampai sebati. Kita gaul-gaul sampai sebati. Okey, dah pun kita gaulkan. Sekarang kita masukkan ke dalam ini buluh. Labi-labi masak dalam buluh. Makanan yang saya paling suka. Inilah rezeki saya selepas menyambut hari gawai. Terus mendapat labi-labi. Ini labi-labi yang kita tempat hari itulah . Hari kita pasang pancing, dia patahkan mata kail. Ini saya ingat lagi kecil . Yang patahkan saya punya mata kail tu mungkin lagi besar. Sebab kalau yang sebesar ini tak mungkin dia boleh patahkan saya punya mata kail. Ini terus dia melekat di mata kail saya tadi . Kalau semalam tidak hujan, saya ambil dia punya video sebab hujan terlampau lebat . Dengan kilat sekali. So, saya tak boleh ambil . Tapi next time saya akan kongsikan dengan kamu orang semua .
dia punya supnya ya. Tunggu sekejap. Kita ambil ini penutupnya ya. Daun bunga kantan. Inilah makanan yang paling saya suka nih, saya punya favorite. Tuh, kalau dibandingkan dengan lauk lain, saya tak berminat sangat. Kalau lebih-lebih, katak, biawa, itu memang saya punya kegemaran ya. Oke, sekarang mari kita bakar ini dulu. Ini dia, nanti kita akan tunjukkan hasilnya nanti ya, selepas masak. Kita bakar ini dulu. Cendol ya? Ini adik saya pun dia masak lebih-lebih juga ya. Ini saya punya pun masak lebih-lebih. Ini hari kita semua masak lebih-lebih. Kita tunggu masak. Apa gurau mana mama nore? Bulu namanya? Nanti yang kiwang. Mesti deh, mana gurau? Ini dia. Labi-labi tadi yang sudah masak. Sekarang saya akan tuangkan ke dalam ini bekas ya. Wah, itu dia. Oh. Kita tuang semuanya sekali. Sekarang kita nak rasa. Berasa dia eh. Saya lupa tadi bawa sudu. Tak apa, saya pakai tangan dia. Wih, lembut dah labi-labi ni. Apa, betul-betul sedap guys. Sorry ya, tangan saya tadi sudah bersih ya. Saya lupa tadi bawa sudu. Itu tadi dia punya cengkerang lembut dia. Dia betul-betul lembut ini labi-labi ya. Saya masak dengan tadi campuran sikit cap langkau. Tadi saya ambil cuma 2 tutup sahaja ya. Ini dia punya kulit. Betul-betul lembut. Ini isi dia. Oh. Memang ni betul-betul sedap guys, labi-labi sungai. Sekarang saya nak bagi kameraman saya merasakan ni, Justin ya, dengan kawan dia. Saya tak makan. Tak apa, dia makan tau. Dua hari dua. So we will give my friend to taste it. Ini kita rasa. Sedap ke labi-labi? Suka tak? Suka tak saya masak? Okay. Saya tak pernah makan benda lah ni. Kalau dari 10, berapa kamu orang nak bagi saya? 10.5. Oh, tambah lagi ya? 10.5 eh? Kamu Justin? It's really good. Ya, yeah. Berapa kamu nak bagi saya? Markah. Daripada 10. Saya nak bagi 11.5. Okay, terima kasih. Sedap ah. Pesta makan berdua. Kenapa? Test lo guys. Tau ya, kau ke test. Dah tak? Baik-baik pulai. Anda pam guys. Anak ibu tau eh. Anak belayak, anak belayak. Engkau je tau. Tak tau guys, aku lagi. Anak tudik tak ya. Engkau megang tau. Nyamai-mai tau ah. Sedap kan? Nyanyanya. Saya mau rasa juga ni. Udah ada JJ? Tahu kok ah. Anak buaya, aku bedau. Aku kena ban kan. Kena rasa lagi. Betul lembut. Benda kita mana sedap kak lah. Okay. Ah, kaban. Nah, baru kakek dah okay. Mau ke pandak katanya. Apa pandak? Pandak. DJ lembut-lembut pandak. Okay, okay. Ni betul-betul sedap lah. Okay. Okay, baru lembut, lembut, lembut. Lembut-lembut JJ pandak. Sedap ya. Okay, kita ada nasi di sini. Dan kita ambil labi-labi. Ini yang saya paling suka ni, my favorite. Tadi ya. Ni
Cik Mama yang tahu. Saya mau rasa rendang daripada saya punya wife. Ini guys, ini ada nasi merah. Oh, nasi tu. Bagi saya jual aja ni. Ini meja, ini meja. Kalau mayung, okey. Sekejap, ini rasa. Konsum manuak mereka, konsum manuak. Oh, ada rendang. Macam-macam lauk masak hari ini. Hai guys. Tuh. Lauk saya sudah campuran ya. Betul-betul sudah punya laba-laba ya. Tuh. Ini ada beras hitam. Lembut daripada sini. JJ pandek. Enggak lega bau ke JJ tu. Kailah. Abu bilu dah dek. Pandek abu bilu dah dek. Tinggal mimet. Kita masak ayam masak. Okey. Apa tu? Rumah sana. Kita makan aku punya ayam kampung tadi kau. Aku dah palau tu. Tu lihat kau dah kau. Palau nak kerja kau kan? Ah, nak. Kawan. Palau dia guys. Apa pandai? Ini dah. Tunggu dia. Okay guys, jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya. Bye bye. Jumpa lagi kita di episode makan-makan yang akan datang. Sedap.